Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat membatasi penyiaran dan penayangan lagu serta video musik berbahasa Inggris. Video musik tersebut mengandung unsur konten pornografi sehingga penayangannya harus di atas jam 10 malam hingga 3 dini hari untuk melindungi hak Indonesia dari konten dewasa. Pembatasan penayangan lagu barat yang liriknya terindikasi bermuatan pornografi sudah dilayangkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat melalui surat edaran yang ditujukan kepada lembaga penyiaran se-Jawa Barat. Ketua KPID Jawa Barat Dede Fardiah mengatakan, sedikitnya ada 17 lagu barat berbahasa Inggris yang berdasarkan hasil kajian KPI, pleno hingga rapat dengan pendapat ahli, baik budaya, komunikasi, dan sastra, harus ditayangkan pada pukul 22 hingga pukul 3. 17 lagu yang dibatasi penayangannya, diantaranya Love Me Harder Ariana Grande, Overdose Chris Brown Agnes Mo, Makes Me Wonder Maroon 5, That's What I Like Bruno Mars, dan Save of You Ed Sheeran. Surat edaran itu perlu digarisbawahi, itu adalah pembatasan, bukan pelarangan, di mana kami mengeluarkan surat edaran menghimbau kepada lembaga penyiaran yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu tentu berdasarkan kajian kami, kemudian juga baik itu pleno ataupun juga rapat dengar pendapat ahli, baik itu dari ahli budaya, komunikasi, ahli sastra yang mengkaji berbagai lagu itu berdasarkan dari pemantauan yang dilakukan KPID Jawa Barat maupun berdasarkan aduan dari masyarakat. Maka kami menganggap ada beberapa konten yang terindikasi bermuatan tidak sesuai dengan pasal P3 SPS ayat 20 ayat 1, di mana di situ bahwa lirik dari lagu itu tidak boleh bermuatan tentang misalnya adegan seksual atau mengarah ke adegan seksual atau cabul juga seks dan lain sebagainya. Namun surat edaran tersebut sifatnya berupa imbauan atau tidak mengikat dan bukan sanksi administrasi bagi lembaga penyiaran. Jika tidak diindahkan, KPID Jabar dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan P3 SPS. Yuana Kurniawan, Bandung TV.